Ayo, hai, aku fotografer Kiki. Pekerjaanku adalah mengambil foto luar biasa untuk pelanggan kami. Ada pelanggan di sini, fotografer Kiki. Ayo kita mulai. Halo, halo. Ada yang bisa saya bantu? Aku ingin membuat beberapa foto tanda pengenal. Oh? Tidak masalah, kamu dapat mengandalkanku. Oke, kita bantu. Kita harus memilih beberapa peralatan yang sesuai sebelum memotret. Ayo kita pilih. Kamera digital. Selanjutnya, kita pilih. Baterai kamera. Baterai kamera. Kita pilih lagi. Lensa. Lensa standar. Peralatan telah dipilih. Ayo kita mulai merakit kamera. Pertama-tama, buka tutup baterai kamera. Kamera digital harus menggunakan baterai. Ayo kita masukkan baterai kamera. Lalu, lepaskan penutup lensa. Terakhir, pasang lensa. Kita pasang lensa. Oke, sudah jadi. Kamera sudah siap. Ayo kita kerjakan persiapan lainnya. Studio foto ini gelap sekali. Ayo kita siapkan lampu fotografi agar kita dapat mengambil foto pelanggan dengan cerah. Kotak lembut. Oke, kita pasang. Lampu pengisi. Yang terakhir. Lampu latar belakang. Pengaturan lampu sudah selesai. Terlihat menakjubkan. Aku ingin membuat foto tanda pengenal dengan latar belakang putih. Tidak masalah. Tekan tombol dan latar belakang akan muncul. Oke, kita pilih latar belakang putih. Tahukah kamu barang mana yang harus disingkirkan? Kacamata. Syal sutra harus terikat dengan rapi. Oke, kita ikat. Semakin cantik. Selanjutnya, kita sisir rambut. Kita sudah selesai merapikan. Ayo kita ambil foto. Oh tidak, lensa tidak fokus pada pelanggan. Dapatkah kamu membantu menyetel lensa? Oke. Tarik tombol untuk memperjelas gambar. Sudah terlihat. Ayo kita ambil foto. 3, 2, 1. Bilang cheese. Cheese. Semua sudah siap. Berikutnya, ayo kita proses foto itu. Pertama-tama, ayo kita unggah foto ke komputer. Berikutnya, ayo kita edit foto ini. Kerja yang bagus. Kita dapat mencetak foto dengan printer. Oke, yang terakhir kita cetak. Ayo kita foto sesuai garis. Selanjutnya kita potong lagi sesuai garis. Kita potong lagi sesuai garis. Oke, kalian hebat. Yang terakhir kita potong sesuai garis.
Selanjutnya kita masukkan ke kantong plastik. Sudah jadi. Terima kasih fotografer Kiki. Aku suka foto yang kamu buat. Halo. Halo fotografer Kiki. Ada yang bisa saya bantu? Dapatkah kamu membuat satu set foto potret anak perempuanku? Oh, tidak masalah. Kamu dapat mengandalkanku. Kita harus memilih beberapa peralatan yang sesuai sebelum memotret. Oke, kita pilih kamera. Kamera Polaroid langsung jadi. Kotak kertas foto. Jadi kotak kertas peralatan foto telah dipilih. Ayo kita mulai merakit kamera. Buka tutup belakang kamera. Kita letakkan kotak kertas foto di sini. Oke, kita letakkan. Tekan tombol dan lensa akan muncul keluar. Kamera sudah siap. Ayo kita kerjakan persiapan lainnya. Studio foto ini gelap sekali. Ayo kita siapkan lampu foto, lampu latar belakang. Oke, kita pasang lampu-lampunya. Pengisi. Kotak lembut. Pengaturan lampu sudah selesai. Terlihat menakjubkan. Latar belakang yang kamu suka. Oke, kita pilih latar belakang. Wow, bagus sekali. Ayo kita kasih boneka. Selanjutnya kita kasih balon. Sebelah kiri kita kasih di boneka. Kita kasih kado. Dan terakhir kita kasih balon. Oke, udah jadi. Kita pilih gaun yang sangat cantik. Kita pilih gaun yang berwarna biru. Ini terlihat bagus. Oke. Kamu siap? Ayo kita mulai ambil foto. 3, 2, 1. Bilang cip. Ayo kita ambil foto. 3, 2, 1. Bilang cip. Lagi teman-teman. Lagi teman-teman. Ayo kita letakkan beberapa mainan baru. Oke. Kita kasih permainan baru. Ayo kita ganti pakaian yang lain. Wow, cantik sekali. Terlihat bagus sekali. Ayo ambil satu foto lagi. Cheese. Sekali lagi teman-teman. Cheese. Sekali lagi teman-teman. Cheese. Oke, sudah jadi. Foto yang diambil dengan kamera Polaroid langsung jadi awalnya akan terlihat hitam. Paparkan foto tersebut ke cahaya yang hangat dan gambarnya akan muncul.
Ya, kita kasih sinar biar cepat jadi. Lihat, gambarnya muncul. Wow, menakjubkan. Letakkan foto-foto itu di album. Ya, kita simpan foto-foto ini di album biar kelihatan rapi. Kita hiasi biar semakin cantik. Oke, sudah jadi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, teman-teman, sudah jadi. Wow, bagus sekali fotonya. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Dadah.